update terbaru mengenai Galaskai Andriansa terkini, tepatnya pada tanggal 8 November 2022. Galaskai makin hari makin terlihat sangat menggemaskan. Ia pun nampak semakin pintar, cerdas, aktif, lincah, dan sangat energik. Gala selalu membuat Oma Dewi Zuriati selalu tertawa dan tersenyum karena tingkah polanya hari demi hari semakin sangat menggemaskan. Karena Gala kini memiliki kebiasaan, yaitu pura-pura tidur padahal ia masih terbangun, dan Gala melihat Oma dengan mata sebelahnya dan mata satunya pun tertutup. Hal ini membuat Oma Dewi Zuriati yang melihat tingkah pola Galaskai pun tertawa. Tak hanya itu, Galaskai juga memiliki kebiasaan menaiki sofa dan memegang pembatas dari tangga. Hal ini pun membuat Oma Dewi Zuriati was-was. Berikut ini video lengkapnya. Ampun, langsung tidur pulang jalan. Capek ya naik sepeda ya? Capek. Iya kan Oma yang dorong. Gala duduk doang. Ya Allah. Oh, bobo. Ampun, udah bobo. Mama baru pulang. Maafin Oma telat pulang ya, Ga. Tapi kok matanya kebuka satu ya? Ya Allah, anak Oma udah bobo. Maafin Oma ya, Ga, telat pulang. Eh, tuh. Ah, lah, kok bangun? Gimana tuh? Manjat lagi. Ye, masih gesit aja. Berarti pura-pura dong tidurnya tadi ya, Gal. Wih, Gala kemana? Rasa sukacita dan kebahagiaan Oma Dewi Zuriati pun sangat terlihat, apalagi ketika ia melihat cucu satu-satunya dan kesayangannya memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, yaitu Galaskai Andriansyah yang makin kesini makin sehat, energik, lincah, aktif, dan selalu ceria. Gala memiliki tingkah laku yang ada-ada saja yang membuat Oma Dewi Zuriati tertawa dan tersenyum serta bangga melihat Galaskai. Karena Galaskai hari demi hari memiliki kebiasaan, yaitu pura-pura tidur di sofa, sehingga membuat Oma Dewi Zuriati tertawa ketika melihat Galaskai pura-pura tidur. Karena Galaskai melihat Oma dengan mata satunya dan mata satunya pun tertutup. Tak hanya itu, Galaskai juga semakin aktif. Ia selalu menaiki sofa yang berada di rumah dan memegang pembatas dari tangga.